di antara majalisul ilm yang kita berharap semoga majlis yang kita adakan ini adalah majlis yang diridhai dan diberkahi oleh Allah. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas kitab yang baru di antara kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama kita, yaitu kitab yang berjudul Al-Wasailu Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Al-Wasailu Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Sarana-sarana, cara-cara, kiat-kiat yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kiat-kiat yang bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Beliau adalah seorang ulama yang insyaallah akan kita berikan biografi singkat dari kehidupan beliau. Dan kitab ini, meskipun dia adalah kitab yang singkat dan dalam bahasa Arab yang ada di depan saya ada sekitar 35 halaman. Namun manfaatnya besar insyaallah. Dan alhamdulillah dahulu pas di Madinah pernah mempelajari kitab ini bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan kemarin ketika liburan sempat ada seorang syekh yang datang ke Indonesia yang membahas kitab ini sehingga ingat lagi dulu pernah mempelajari kitab ini. Makanya langsung kita menghubungi panitia, insyaallah kita mempelajari kitab ini. Dan insyaallah ya kitab ini adalah kitab yang bermanfaat. Sebelum kita masuk kepada mukaddimah tentang kitab ini, kita ingin mengenal siapakah pengarang kitab yang insya Allah akan kita pelajari ini. Di dalam terjemahan ada enggak biografinya? Ada. Beliau adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir Al-Sa'di At-Tamimi. Dilahirkan di Unaizah, sebuah daerah di Saudi Arabia pada tahun 1307 Hijriah. Dan beliau rahimahullah sudah mendapatkan ujian semenjak beliau kecil. Meninggal ibu beliau dan umur beliau saat itu 4 tahun. Kemudian setelah itu meninggal bapak beliau dan beliau berumur 7 tahun. Sehingga dengan demikian beliau sudah menjadi anak yatim, ditinggal oleh bapak dan juga ibu beliau. Dan bapak beliau adalah seorang ulama, di antara ulama-ulama yang dikenal kesolehannya.
dan kerajinannya di dalam beribadah. Ketika meninggal bapak beliau, maka yang mengurus Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah istri dari bapak beliau. Paham ya, istri dari bapak beliau. Ya, berarti bapak beliau memiliki lebih dari satu istri, maksudnya demikian. Meskipun dia bukan anak kandungnya, akan tetapi beliau sangat memiliki perhatian yang besar terhadap Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sehingga tumbuh dan berkembang Abdurrahman As-Sa'di di dalam lingkungan yang penuh dengan kesalehan, ketakwaan. Dan Allah SWT memberikan kepada beliau kecerdasan, sehingga saat itu semenjak kecil sudah dikagumi oleh banyak manusia. Kecerdasan dan juga kesolehan dia, tentunya yang demikian setelah taufik dari Allah SWT adalah kesungguhan orang tua atau yang menggantikannya di dalam mendidik seorang anak. Dan mungkin saja di sana doa yang soleh dari kedua orang tua yang soleh. Oleh karena itu seorang yang ingin anaknya menjadi seorang yang soleh, maka janganlah dia malas untuk mendoakan anak keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, sering sekali beliau mendoakan untuk anak keturunannya. Ya, kalau kita melihat dan membaca doa-doa beliau, kita lihat beliau banyak mendoakan untuk anak keturunannya. Di antaranya adalah ucapan beliau, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah diriku, wa baniya, dan anak keturunanku. Ya, tidak lupa mendoakan untuk anak keturunannya. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Dan ini adalah doa yang paling penting, meminta kepada Allah dihidupkan di atas tauhid, dijauhkan dari kesyirikan. Dan tidak berdoa dengan doa ini kecuali orang yang paham tentang pentingnya tauhid dan bahayanya kesyirikan. Dan Allah SWT mengatakan, wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminah warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Meminta kepada Allah SWT supaya negeri Mekah menjadi negeri yang aman dan diberikan oleh Allah SWT rezeki. Bukan hanya mendoakan untuk dirinya, tapi juga untuk anak keturunannya yang mereka tinggal di kota Mekah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Allah SWT memerintahkan Ibrahim dan juga Isma'il meninggikan rumahnya, maka beliau mengatakan, rabbana taqabbal minna, mendoakan untuk dirinya dan juga untuk anaknya Ismail, terimalah dari kami ya Allah.
Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya diutusnya beliau dan dibangkitkannya beliau sebagai seorang rasul yang terakhir ini adalah diantaranya dengan sebab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim, aku ini adalah doa dari bapakku Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Padahal kapan Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini? Berapa jarak antara doa ini dengan munculnya dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, seseorang jangan dia hanya pandai berdoa untuk meminta dunia saja. Ya, tapi mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Apa yang mencegah kita untuk mengatakan, ya Allah, jadikan anak-anakku orang-orang yang hafal Al-Quran, jadikan anak-anakku orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Dan boleh seseorang meminta kebaikan dunia sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah keamanan untuk negeri Mekah dan juga rezeki untuk penduduk Mekah, mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Beliau rahimahullah semenjak kecil sudah memiliki semangat untuk menuntut ilmu dan menghabiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga beliau sudah menghafal Al-Quran dan umur beliau baru 11 tahun. Sudah menghafal Al-Quran dan umur beliau sudah 11 tahun. Kemudian setelah itu barulah beliau mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain kepada para ulama. Kenapa mereka memulai menuntut ilmu dengan Al-Quran? Karena ilmu seluruhnya kembali kepada Al-Quran. Ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul, itulah ilmu. Sehingga orang kalau ingin diberikan oleh Allah SWT kefaqihan, ilmu di dalam agamanya, maka adalah dia memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Demikian para ulama, mereka mendidik anak-anak mereka, mendidik mereka supaya dekat dengan Al-Quran dan menyuruh mereka untuk menghafal. Karena waktu kecil ini waktu yang sangat baik untuk menghafal sebelum datang kepada mereka perkara-perkara yang menyibukkan mereka. Apakah mungkin anak-anak kita yang sebagian besar mereka mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu agama untuk menghafal Quran dalam waktu yang dini seperti ini? Kita katakan mungkin. Dan ini sudah dilakukan dan dicoba di Saudi Arabia. Banyak di sana anak-anak yang baru berumur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan mereka belajar seperti anak-anak kita di SD-SD umum. Tapi mereka menghafal Al-Quran sebelum mereka lulus dari SD. Ya, kelas 6 sudah hafal Quran, kelas 5 sudah hafal Quran. Karena di sana ada kegiatan tahfidz ya setiap sorenya.
Jadi masjid-masjid di Saudi Arabia kalau sore hari habis asar ini diisi dengan kegiatan tahfidz. Jadi tahfidz ini bukan hanya kegiatan untuk anak pondok saja. Ya, bahkan anak-anak yang tidak mondok sekalipun bisa diadakan program untuk mereka, yaitu menghafal Al-Quran. Sedikit demi sedikit, jelas di sana harus ada gurunya, tempat mereka store. Ya, dan rutin. Maka lama-kelamaan mereka akan bisa menghafal Al-Quran. Awalnya ya mereka mungkin harus dikejar, ya, dan harus diingatkan, dan mungkin mereka perlu berlatih untuk bisa menghafal ya dua baris, tiga baris. Tapi lama-kelamaan setelah mereka biasa dan senang bisa menghafal Al-Quran, nanti lama-kelamaan mereka akan semangat dan bisa satu hari itu satu halaman. Dan tidak harus setor dengan gurunya, setor dengan siapa saja, karena sudah muncul semangat dan keinginan itu dari hatinya. Setor kepada bapaknya sendiri, setor kepada ibunya sendiri. Sehingga ketika sudah kelas 6 atau kelas 1 SMP, mereka sudah banyak yang hafal Al-Quran. Dan ini mungkin tidak dilakukan di tempat kita, mungkin. Ya, yang penting di sana ada seorang ustaz yang siap. Ya, dia duduk habis asar misalnya atau habis maghrib, ya, menyemak apa yang dihafal oleh anak-anak tersebut. Baik. Setelah itu beliau mempelajari ilmu hadis, ilmu mustalah, usul fiqh, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan mempelajari ini semua dari para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Syekh Ibrahim bin Hamad Al-Jazir, Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Shibl, Syekh Saleh bin Uthman Al-Qadhi, dan ulama-ulama yang lain. Dan rata-rata ulama-ulama tersebut, ketika Abdurrahman As-Sa'di mempelajari ilmu-ilmu tadi dari mereka, kebanyakan mereka ta'ajub dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Abdurrahman As-Sa'di, ditambah dengan kesolehan dia, ditambah dengan kesolehannya, sehingga teman-temannya yang satu halaqah dengan beliau dan sama-sama menjadi murid dari para ulama tersebut, mereka pun mengambil istifadah, mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dan semenjak dahulu beliau memiliki perhatian yang besar terhadap kitab Syekhain, yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati keduanya, yang sudah kita selesaikan kitabnya yang lalu, ya, 20 Qaidah dalam bersabar, itu dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bagus enggak kitabnya? Bagus. Itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau memiliki perhatian yang besar terhadap kitab-kitab Syekhul Islam. Ya, hampir seluruh kitab Syekhul Islam beliau baca. Ya, demikian pula kitab Ibnul Qayyim. Kita mempelajari satu kitab Syekhul Islam saja sudah banyak yang kita ambil faedahnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang mempelajari seluruh kitab-kitab beliau atau sebagian besar kitab-kitab beliau? Karena memang di sana banyak perkara-perkara yang mungkin belum dipahami oleh sebagian ketika dia membaca kitab-kitab Syekhul Islam. Ternyata di sana beliau
banyak membawa pencerahan dalam berbagai masalah. Ya, memahami perkara dari asalnya, dari akarnya. Oleh karena itu guru kami rahimahullah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili beliau pernah mengatakan, saya sering mendoakan kebaikan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mendoakan kebaikan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena aku banyak mengambil manfaat dari kitab-kitab beliau. Dan mungkin ini pernah Ana sampaikan. Ya. Beliau pernah menyampaikan, saya banyak mendoakan kebaikan untuk Syekhul Islam. Jadi bukan hanya guru yang langsung beliau belajar darinya saja, tapi bahkan para ulama yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, ketika kita bisa mengambil faedah dari ilmu beliau, ya, kita juga mendoakan untuk mereka. Dan ini adalah termasuk husnul khuluq, kebaikan akhlak dan kebaikan menunaikan hak, dan kita merasa berhutang budi dengan mereka yang telah menulis kitab, memberikan ilmu. Termasuk Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau juga memiliki perhatian terhadap kitab-kitab Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan juga kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim. Baik. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah telah meninggalkan banyak karangan. Di antaranya adalah Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ini adalah kitab tafsir, ya, atau dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan dia termasuk tafsir yang ringkas dan bagus sekali dengan bahasa yang mudah, yang dikarang oleh beliau rahimahullah. Kemudian juga At-Tambihat Al-Latifah fi mahtawat alaihi al-wasithiyah min al-mabahith al-munifah au al-manifah. Ini adalah penjelasan beliau terhadap kitab akidah, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dikarang oleh Syekhul Islam. Tariqul wusul ila ilmil ma'mul bima'rifatil qawaidi wadh-dhawabiti wal usul. Ini juga pernah diajarkan oleh Syekh Abdul Razak dahulu ketika kita di Madinah, tepatnya di Masjid Bin Baz. Ini di masjid di Jami'ah Islamiyah sana. Kemudian juga Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyuni Al-Akhyar fi Syarhi Jawami' Al-Akhbar. Ini kumpulan hadis. Ya, kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau, termasuk di antaranya adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak, adab. Kemudian juga Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Ini tentang masalah fikih. Termasuk di antaranya adalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Karangan beliau kurang lebih ada 40 karangan dan kebanyakan sudah dicetak. Ya, kebanyakan sudah dicetak. Meninggal dunia rahimahullah pada malam Rabu tanggal 22 bulan 6 tahun 1376 Hijriah. Ya, setelah sebelumnya diuji oleh Allah SWT dengan ditimpa rasa sakit, ditimpa sakit stroke di situ, ya. Ya. Akhirnya beliau meninggal dunia tanggal 23 tadi, ya, bukan tanggal 22, tanggal 23 bulan 6 tahun 1376 Hijriah. Dan dikuburkan di daerah tempat beliau lahir, yaitu di Unaizah. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan memasukkan beliau ke dalam surga.
Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, itulah biografi singkat yang kita ambil dari biografi beliau yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Dan tentang kitab ini, Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati Sa'idah, maka sekali lagi kitab ini adalah sangat penting dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah, bahkan bisa kita katakan seluruh manusia. Kenapa demikian? Karena semua manusia, baik yang muslim maupun yang kafir, baik yang laki-laki maupun wanita, baik anak kecil maupun yang dewasa, kalau kita katakan dan kita tanyakan kepada mereka, apa yang engkau inginkan dari dunia ini? Bisa mereka jawabannya sama, ingin menginginkan kebahagiaan, ingin gembira dan bahagia di dalam kehidupan dia di dunia ini. Semuanya. Dan tidaklah kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita sendiri melakukan berbagai aktivitas kecuali tujuannya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kepuasan, kesenangan, kegembiraan. Namun manusia di dalam masalah ini berbeda-beda tentang cara mendapatkan kebahagiaan tadi. Ada di antara mereka yang menganggap bahwasanya kebahagiaan didapatkan ketika seseorang mendapatkan harta dunia, sehingga setiap harinya, waktu yang dia miliki, umur yang dia miliki, digunakan untuk mengumpulkan kelezatan dunia dan harta dunia. Dan itu yang dia pikirkan. Setelah dia bangun maupun sebelum dia tidur, menganggap bahwasanya kebahagiaan dunia ada di dalam banyaknya harta dunia. Dan ada di antara mereka yang mencari kebahagiaan di dalam popularitas dan kemasyhuran, keterkenalan, sehingga kita dapatkan dia melakukan aktivitas dan kegiatan bagaimana supaya orang banyak mengenal dia. Ketika manusia mengenal, disitulah dia merasakan kebahagiaan. Ada di antara manusia mencari kebahagiaan di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melihat kebahagiaan apabila dia meminum minuman keras atau yang semisalnya, mengira bahwasanya kebahagiaan di dalam nyanyian dan juga alat musik, atau di dalam perzinaan, atau di dalam keharaman-keharaman yang lain. Namun ternyata mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang selama ini mereka inginkan di dalam perkara-perkara itu, kecuali kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sebentar, kebahagiaan yang diiringi setelahnya dengan kesengsaraan. Ini namanya kebahagiaan yang semu. Buktinya apa?
Banyak di antara mereka yang mendapatkan harta dunia, semuanya bisa mereka dapatkan, bisa mereka beli. Namun ternyata mereka hidup masih dalam keadaan takut, dalam keadaan resah, dalam keadaan bimbang. Di dalam negara mereka, mereka bebas untuk melakukan apa saja. Mau minum minuman keras, bisa mereka dapatkan dengan cara yang mudah di sembarang tempat. Ya, di semua warung, di semua toko disediakan yang demikian. Mau ingin mendapatkan wanita yang dia inginkan, bisa. Mau melakukan apa saja yang dia inginkan, bisa. Dan ini di negara-negara kufar yang sebagian besar penduduknya mereka adalah orang-orang yang kafir. Mungkin mereka tidak mempercayai adanya Allah dan hari akhir, atau mereka adalah orang-orang Yahud atau orang-orang Nasar. Ternyata perhitungan bunuh diri di negara-negara tersebut memiliki angka yang paling tinggi. Ya, angka bunuh diri di negara-negara tersebut, ya, di Jepang atau di Korea atau di Hong Kong atau di Amerika, ternyata angka bunuh diri di sana jumlah yang sangat besar. Padahal mereka hidup dalam keadaan bebas, apa saja bisa mereka lakukan. Dan secara ekonomi mereka lebih baik daripada kita. Secara teknologi, ya, kemodernan mereka lebih daripada kita. Namun ternyata banyak di sana orang yang bunuh diri karena sebab yang sepele. Tidak naik kelas, bunuh diri. Iya. Kemudian putus dengan pacarnya, dia bunuh diri. Gagal dalam mencari pekerjaan, dia bunuh diri. Punya sakit sedikit saja, bunuh diri. Ya. Dan kadang orang-orang kita yang ada di sana ikut-ikutan. Padahal dia seorang muslim. Dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya menyelesaikan segala sesuatu dengan bunuh diri. Banyak di sana juga orang-orang yang sudah dikenal dan sudah menjadi figur publik, dikenal oleh manusia, dan orang mengira dia dalam keadaan yang sangat bahagia, popularitas, uang dan seterusnya dia punya. Tapi ternyata terdengar kabar bahwasanya dia meloncat dari hotel, meloncat-meloncat dari apartemennya, atau gantung diri di dalam kamarnya atau di dalam kamar mandi. Itu banyak. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan yang sebenarnya bukan di dalam perkara-perkara tadi. Berapa menit lagi? Sudah. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan setelah sholat isya, ya. Kemudian selesai insya Allah, ya. Sebulan lagi insya Allah kita lanjutkan. Nah, Allahu Akbar.
Baik. Ternyata mereka tidak menemukan apa yang mereka angan-angankan selama ini. Ternyata kebahagiaan bukan di dalam banyaknya harta, bukan pula jabatan, bukan di dalam kemaksiatan-kemaksiatan atau permainan-permainan yang menghabiskan waktu dan tidak ada manfaat dan faedahnya. Apa rahasia dari semua ini? Karena mereka tidak kembali kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah khaliqu kulli syai. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah yang tahu apa yang terbaik bagi sesuatu tadi. Dialah yang menciptakan hati kita. Dan Allah SWT mengetahui apa sebenarnya yang menjadikan hati kita bahagia, yang menjadikan hati kita damai, tenteram, senang dan bahagia di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan syariat, mengutus para rasul, menurunkan kitab yang di dalamnya ada kebahagiaan bagi manusia apabila mereka mengikuti rasul tadi, beriman dengan kitab tadi, dan mengamalkan syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT dialah yang menciptakan hati manusia, dan dialah yang mengetahui apa yang menjadikan hati kita bahagia. Maka tidak mungkin, mustahil, seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya di dalam kehidupan dunia ini, kalau dia mencari kebahagiaan bukan dari syariat Allah Azza wa Jalla. Mencari kebahagiaan bukan dari Al-Quran, bukan dari wahyu Allah SWT. Sampai dia meninggal dunia dan sampai nafas yang terakhir, tidak mungkin dia mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu di dalam kitab ini beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang al-wasail al-mufidah, beberapa kiat cara untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenteraman hidup, dan semuanya ini beliau ambil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari wahyu. Dan insya Allah akan kita pelajari satu persatu di antara cara-cara yang sudah beliau sebutkan di dalam kitab ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Dan komat jam berapa? 12 menit. 2 menit lagi. Baik, berarti kita tutup saja insyaallah. Dan alhamdulillah buku sudah dibagikan bagi antum. Gratis kan? Ya, kita doakan. Ya, kita doakan bagi yang alhamdulillah yang sudah capek berusaha untuk ya mendapatkan kitab ini, kemudian mencetaknya, kemudian membagikannya secara gratis untuk kita semuanya. Semoga Allah SWT memberkahi hartanya, ya, memberkahi keluarganya, memberkahi umurnya, dan menjadikan apa yang beliau lakukan ini sebagai tambahan kebaikan bagi beliau di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.